jangan sampai ya anak-anakku makan dari hasil kayak gitu. Pikirin aja ya, tidur luar. Mana Bu? Aja. Lah terus wawancaranya? Dah, kerja sama aku aja. Langsung anggap aja udah wawancara. Yuk, sekarang kerja. Yuk. Kini hari-hariku telah berubah. Dulu aku hanya seorang ibu rumah tangga, dan sekarang aku adalah seorang wanita karir. Walaupun terasa berat harus membagi waktu antara keluarga dan kerjaan, namun semuanya itu aku lakukan dengan penuh sukacita. Dan kuserahkan semua yang kukerjakan kepada Tuhan. Semoga apa yang aku kerjakan ini bisa membawa berkah untuk keluargaku. Maafin ibu ya. Ibu terpaksa begini supaya ayah sadar kalau yang ayah lakukan itu salah. Tan, oi, udah mau jam pulang nih. Bosnya gak datang ya? Oh, Pak Krisna. Biasanya dia paling datangnya habis pulang kerja. Kerjaan lu belum selesai. Nih, bentar lagi saya kurang dikit aja. Bentar. Kamu siap-siap dulu aja. Yaudah, aku siap-siap dulu ya. Yups. Diganti ya. Kakak sama adik mau nonton apa? Enggak tahu.
Main kartun aja ya. Oke. Loh, ibu kok baru pulang? Dari mana? Bentar, gimana kliennya? Oh, aman kok pak, aman. Kliennya udah diurus kemarin kok. Oh iya pak. Itu ada karyawan baru pak. Mari saya kenalkan. Itu Lia namanya. Ya. Mari kak. Lili, itu bosnya udah datang. Tak kenalin dulu yuk bosnya. Ini Pak Krisna. Loh Krisna? Iya. Tadi itu telepon dari teman ayah, si Krisna. Yang dulu pernah ayah tolongin itu loh, waktu dia bangkrut. Loh, kalian tuh saling kenal? Dia itu istrinya temanku. Oh. Ya udah, lanjutin kerja lagi. Ya, baik pak. Baik pak. Iya, belum pulang. Ini udah mau pulang, pak. Pulang sama aku aja. Sekalian satu arah. Gak usah, pak. Gak apa. Gak usah, pak. Aku langsung pakai ojek online aja. Daripada naik ojek online, bareng aku aja atau naik mobil. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Sekalian. Kan satu arah. Aku mau ke sana. Ya, udah deh, pak. Oke. Apa sampai sini udah sampai rumah? Udah sampai sini aja beneran. Beneran enggak apa-apa. Sampai rumah aja enggak apa-apa. Enggak usah udah sampai sini aja. Makasih ya, Krisna. Ngapain ya? Saya kan nungguin ibu. Ngapain nungguin ibu? Oh iya, ya, bu sekalian mau cerita. Cerita apa bu? Gimana kalau warungnya kita tutup aja ya? Ibu tuh kan udah kerja. Penghasilannya tuh lumayan loh ya. Lumayan bisa bayar kontrakan, bayar sekolah anak-anak, sama bayar kebutuhan sehari-hari. Itu cukup. Thank you.
gimana kerjaannya? Coba saya lihat. Itu ya. Iya, Pak. Nanti kalau ada kesulitan saya ajari lagi. Oh, iya, ini buat kamu. Apa nih, Pak? Nah, terima aja untuk brownie dan klien. Oh, kasih, Pak. Jadi saya tadi beli makan siang. Ya beli satu kan satu. Kamu belum makan kan? Ya belum sih, Pak. Nah, makan siang bareng kalian ya. Enggak usah, Pak. Enggak apa-apa, makan siang bareng. Aku nanti beli sendiri aja. Enggak apa-apa, muka aja dulu kalau udah makan. Ini udah. Udah, Pak. Gak usah, aku aja gak apa-apa. Iya, gimana kerjaannya? Ada yang sulit? Ini udah mulai terbiasa sih, Pak. Coba aku lihat. Masukin data. Kenapa nggak tanya sama aku aja? Kan nggak enak juga sama Pak Krisna. Ya tadi Pak Krisna itu juga datang sendiri ngajarin langsung. Ya juga sih. Tapi ya sorry lo nih. Tak lihat-lihat ya kamu tuh sama Pak Krisna udah kayak hubungannya nggak wajar gitu. Ya gimana ya? Ya aku bukannya mau nyinggung kamu tapi gimana ya? Hati-hati aja sama Pak Krisna Luli. Kan kamu juga udah berkeluarga, kamu udah punya suami, kamu harus tegesin ke Pak Krisna kalau kamu tuh istrinya, temennya, ya? Ya. Udah aku tak balik kerja, nanti kalau ada apa-apa tanya lagi aja sama aku, oke? Okay? Ya. Tanya aku dulu, jangan sama Pak Krisna. Iya. Yaudah. Duluan ya. Iya, nanti ikut aku ketemu klien ya. Oh, iya, Pak. Tapi nanti kamu berangkat sendiri dulu. Oh. Aku kan ada urusan sebentar di luar. Oh, iya, Pak. Nanti aku WhatsApp kafenya di mana ketemunya. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya.
nggak terlalu sih Pak, 5 menitan lah. Maaf ya lama, kalau ada klien sama jalannya masa. Ya nggak apa-apa Pak. Belum sih, kan nunggu Bapak. Ini Pak, nunggunya. Loh, Mas, kayaknya kenal deh. Samain kayak bapak aja deh pak. Jangan, gak usah sama. Jangan buka aja, gak apa-apa. Strawberry aja deh pak. Saya gak biasa. Udah itu dong? Iya itu aja. Sama ini ya. Sebentar ya pak. Gimana keluarga? Situan sehat semua pak. Sebentar pak, jadi sekarang apa? Iya sih, sekarang juga anak-anak di rumah. Gak apa-apa, yang penting kan yang kerja. Gimana kerja di kantor sekarang? Ya, enak sih pak, udah nyaman. Udah nyaman? Yang penting anak-anak masih sekolah. Udah bisa buat bayar kontrakan. Terima kasih mas. Untuk makanannya tunggu ya pak? Iya. Bisa hubungi saya kembali kalau bapak bisa ada waktu longgar, kalau enggak asisten saya. Iya nggak apa-apa, bisa tamu di lain waktu aja nggak apa-apa. Sampai jumpa di lain waktu ya pak. Gimana pak, kliennya nggak jadi datang? Nggak jadi datang soalnya ada acara mendadak. Gak apa-apa ya, ini belum dihabisin, makan dulu gak apa-apa, dihabisin. Enggak pak, udah kenyang. Hah? Saya langsung beneran pulang aja pak. Iya, udah ditunggu anak-anak juga. Saya antar pulang ya? Gak usah pak, ini mau pesan ojek online aja. Halo, saya antar aja gak apa-apa. Saya antar. Saya antar aja gak apa-apa. Saya makasih ya, Lia. Besok ikut aku lagi, ketemu klien. Oh ya, Pak. Baik, Pak. Cie, baju baru ya, Bu? Hah? Gak, Yoya. Ini tuh kemarin beli sama Kintan. Gak deh, udah lama beli sama Kintan pokoknya. Oh gitu. Ya. Besok ibu izin masuk kerja ya. Bukannya besok itu Sabtu ibu, kan libur. Ya, ada meeting bareng ya. Semua karyawan wajib berangkat. Oh, ya udah deh kalau memang wajib. Udah besok ibu berangkat ya? Iya. Kasih ya ya. Iya.
Udah siap? Siap. Aku beli minum dulu ya. Ya enggak apa-apa. Bapak mau titip apa? Terserah aja. Halo? Halo, selamat malam. Ini siapa ya? Halo, Tan. Maaf ya, malam-malam ganggu. Ini saya suaminya Lia. Oh, iya Pak. Gimana? Ada apa ya kok telepon malam-malam gini? Enggak sih, saya mau tanya. Ini, apa rapat di kantor udah selesai apa belum ya? Kok jam segini Lia belum pulang juga? Hah? Rapat? Rapat apa ya, Pak? Hari ini kantor libur tuh. Gak ada agenda rapat sama sekali. Kata istri saya, hari ini ada rapat kerja. Terus katanya semua karyawan harus datang. Kalau rapat sih gak ada, Pak. Tapi itu Pak Krisna sama Lia itu ada jadwal menemui klien, Pak, di luar kota. Iya, Tan. Makasih ya. Maaf udah ganggu malam-malam gini. Iya, Pak. Gak apa-apa, Pak. Kenapa ya? Kok ibu malah bohong sama ayah? Bangun, pas sampai. Hah? Udah sampai? Ya Tuhan, jam berapa, Pak?